guntingannya harganya 1.850. Persepsi yang keliru antara yang lagi booming sekarang ini dorper di servis, Mas. Di servis. Nanti boleh, tidak boleh. Ini kan memang untuk selamat datang teman-teman dari Asblanas TV di Aura Farm Trenggalek. Ini pase mana ini, Mas? Aura Farm beralamatkan di Desa Widoro, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, Mas. Jawa Timur. Di Google Map ada ya, Mas? Apa? Di Google Map ada. Nanti di Google Map tinggal ketik aja Aura Farm sudah muncul nanti gitu. Oke. Seperti itu. Nah, ini teman-teman Asblanas ini pengin lihat-lihat populasi di sini, boleh monggo, ya, Mas? Oh, monggo, monggo. Selamat. Oke. Terima kasih banget sudah mau berkunjung di Aura Farm. Oke. Ini mungkin dari sini bisa, Mas? Bisa. Oke. Apapun acaranya, Ajib bikin lebih meriah. Nah, ini populasi yang ready stock ini ada berapa ini, Mas? Kalau di Aura Farm ini, karena kita kan fokusnya di trading, Mas, ya. Jadi kita untuk populasinya itu kurang lebih di 250 ekor. 250 ekor? Iya, karena untuk trading, jadi kita per minggunya itu kurang lebih harus punya stok 250-an. Seperti itu. Kurang lebih segitu, kurang lebih. Nah, ini Mas, yang ya. Kandang ini apa aja ini, Mas? Yang di kandang sebelah sini itu ada F1 dorper jantan, ada lagi juga betina cross texel, ada betina crossingan, ada juga pejantan cross texel. Mungkin bisa gitu. Sambil oh iya, monggo. Dilihat. Monggo. Oke. Okay. Bangun. Kenyang ya. Nah, ini jantan, stok jantan kita F1 dorper. Ini bisa dibeli eceran, juga bisa nanti dipaket dengan betina-betina, seperti itu. Oke. Nah, kalau di sini jogrok atau kilon ini? Kalau di sini semua jogrok, Mas. Jogrok. Iya, betul, Mas Gigi. Jogrok semua. Nah, untuk harga berapa ini? Kalau untuk F1 dorper hari ini yang ready kita mulai harga 4 juta. Oh, 4 juta. Iya. Ini usulnya 4 ya? Juta, Mas. Ya, betul. Mulai 4 ekor. Iya, mulai 4 jutaan. Yang ready hari ini, kadang juga sebelumnya juga ada, pas ada yang harga 3 jutaan juga ada, tapi hari ini pas kosong yang 3 jutaan, Mas. Iya, yang ready yang harga 4 jutaan, mulai harga 4 juta. Ini umur berapa ini, Mas? Untuk umurnya yang ready hari ini itu yang ini umur 6 bulan, Mas. Umur 6 bulan sama 7 bulan. Ini 6 bulan, ini yang itu 7 bulan. Itu harga jantan betina sama, Mas? Untuk di Aura Farm kita menyediakan untuk dorpernya F1 cuma jantan saja. Untuk betinanya kita belum ready stock. Karena betinanya kita pakai yang crossingan, Mas. Seperti itu. Nah, ini yang sebelahnya ini, Mas. Ya, ini. Monggo. Yang ini betina cross texel. Nah, ini ada yang sudah siap kawin, itu yang besar itu. Itu siap kawin sekitar umur 8-9 bulan. Ini juga ada yang diri-diri umur 6 bulan, ada juga yang udah hampir siapan kawin. Untuk harganya yang cross texel betina ini bisa beli ecer maupun rut juga bisa. Ini kalau untuk ecer yang kita mulai harga start di harga 18,5. Ya, 1.850 untuk betinanya. Nanti yang lainnya bisa jabi-jabi kayak biasanya aja. Nah, lanjut Mas, ya, sebelahnya ini. Ini paket yang biasanya di Aura Farm ini paket betina siapan kawin. Pilihan kita ada 6 ekor. Ini kita paket di harga 10 juta. 10 juta. Iya, ini 6 ekor siapan kawin. Usia antara 8-9 bulan. Paket ekonomis, Mas, ya? Betul, paket ekonomis. Karena sekarang banyak banget peternak pemula yang baru mau mulai beternak, nah. Dan dengan budget yang ekonomis. Betul, minimalis. Seperti itu, ada di kota K. Ini. Nah, lanjut, Mas, sebelah ini besar ini, Mas. Ini jantan, Mas. Oh, jantan. Ini jantan, Mas. Ini jantan. Ini ada yang lumayan lah. Ini sudah dadanya besar, bodinya juga besar. Ini sudah siap kawin, benar-benar siap kawin. Sudah pemacek, Mas, ya ini ya. Itu ada juga yang masih belum poel, tapi sudah siap kawin itu. Keritingan, ada yang sudah kita cukur juga.
Ini yang siap kawin, nanti untuk harga jantan biasanya di Aura Farm jabri-jabri saja. Karena harganya beda-beda. Nah, jadi nanti tinggal screenshot, tandai yang mana, tinggal jabri ke saya. Gitu. Nah, ini sebagian, ini juga jantan juga. Ini sudah ada yang laku dua ekor tadi. Yang satunya laku ke Pacitan, yang ini ke Pacitan, yang ini ke Ponorogo. Ini masih jemokoan. Jadi berapa mereka ini? Tadi mereka tadi beli buntingan sama beli pejantan jemoko calon, nanti kalau sudah habis beranak lepas HP ini sudah siap untuk ngawin, seperti itu. Laku berapa ini Mas, di harga berapa ini? Ini tadi yang laku di harga 2,5. Iya, jemokoan nggih, jemokoan. Nah, lanjut nih Mas, lanjut. Sebelahnya ini. Nanti tolong disapa teman-teman yang sudah pesan di Aura Farm Mas. Seperti biasanya, biar mereka nanti lebih. Oh ini. Nah. Apapun acaranya, Aji bikin lebih meriah. Ini orderan di Aura Farm minggu ini Mas. Sama yang minggu yang lalu, belum saya hapus. Ini kemarin sebagian sudah ada yang berangkat, sebagian ada yang belum berangkat. Nah, ini ada yang dari Mas Dwi Bekasi, Pak Sindu Bogor, Sumedang. Dari mana ini, Mas? Untuk kita pengiriman untuk Aura Farm sendiri fokusnya di Sepulau Jawa. Sepulau plus Jawa. Madura, tapi fokus, Madura kadang menunggu barengan Mas. Nah, karena kesana kan kalau nggak minimal 20 ekor kan ekspedisinya minta tambahan ongkir gitu loh Mas. Kalau untuk wilayah Jawa kayak Jawa Tengah, Jogja, Jawa Barat itu kan sejalan. Jadi sekalian kita aja ekspedisi itu berangkat, kita mau titip berapa ekor, kemarin kan banyak temannya, gitulah seperti itu. Nah, ini yang paket-paket yang ditunggu teman-teman, biasanya penonton setia Aura Farm biasanya diliput dari teman Mas Tonda bukan dokter hewan. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa dari Asblanas TV. Nah ini yang mana dulu yang nih ini, Mas? Yang, yang ini. Ya dari kota A biar kota enak A. Urut. Ya. Nah ini paket breeding Mas, satu jantan cross texel dengan 6 betina. Ini jantannya kisaran umur dia di 8-9 bulan. Terus betinanya umur sekitar 5-6 bulan. Jadi belum siapan kawin. Nah, ini kita paket satu jantan dengan 6 betina, kita paket di harga 10 juta free ongkir sejawa. Free ongkir sejawa. Pembayaran COD setelah barang datang bisa titip ke sopir maupun transfer ke rekening saya langsung. Dan untuk cara pemesanannya itu nanti tinggal screenshot aja, terus japri ke nomor WA saya 081 553 944 379. Nah, nanti setelah japri ke saya, tanya-tanya paket, pengen paket yang mana, karena kadang nanti hari ini kita posting, besok apa malam nanti sudah laku, jadi tolong konfirmasi dulu sebelum, dicek dulu mana, pengen yang mana, tanyakan dulu. Dan nanti ada Mas apa? Untuk pemesanannya itu nanti kalau sudah ada yang deal dan yang cocok, tinggal kirim foto KTP dengan NIK-nya di blur, ditutupi karena untuk menjaga privasi atau demi keamanan bersama, dan tinggal Sherlock saja. Dan ada juga setiap pembelian domba di Aura Farm itu mendapatkan paket obat-obatan free dari kita. Jadi selain free ongkir, okay, juga ada free obat-obatan, yes, yang meliputi obat mata. Nah, ini nanti bisa bermanfaat sekali setelah domba nyampe ke lokasi peternak. Kadang kan di perjalanan kena polusi udara dan lain-lain, karena kena debu, akhirnya dia belek atau sakit mata, ini bisa dimanfaatkan. Gitu. Terus ada lagi, ini obat diare. Ini juga free dari kita. Karena apa? Nanti nyampe tempatnya jenengan semua, nanti ada perubahan pakan, ya, ada perubahan pakan. Terus rumennya itu belum bisa adaptasi, kadang ada yang mencet atau diare, kita siapkan juga obat diarenya. Ini ada juga ada vitamin, juga free juga. Nanti itu bisa dimanfaat setelah domba nanti perjalanan jauh, datang nyampe jenengan, dia kecapean atau dia nafsu makannya kurang, bisa dimanfaatkan pakai ini. Jadi ada tiga, free semua untuk jenengan semua. Okay. Seperti itu. Lanjut monggo di kotak selanjutnya, ada di kotak B. Ini betina semua. Nah, ini betina-betina Mas. Ini betina semua. Kisaran umur juga di 5-6 bulan, ada yang crossingan merino, ada yang crossingan texel. Jadi di sini cuma crossingan Mas ya. Jadi ini
memang paket ekonomis untuk para pemula, gitu loh. Ini ada 8 ekor betina. Ini kita pakai di harga 10 juta rupiah juga, free ongkir sejawa. Berarti ini satu kotaknya 10 juta, Mas? Iya, betul, 10 juta juga. Ini. Nah, kan seperti ini penampakannya. Nanti kalau mama ada yang berminat, segera screenshot, japri ke saya. Oke. Nah, lanjut, Mas. Monggo, ya, untuk selanjutnya ada di kotak C, ini ada jantannya, ini ada jantannya. Satu jantan keritingan, teksel keritingan dengan 6 betina. Ini sama dengan yang A tadi, Mas. Ini satu jantan dengan 6 betina. Jadi kita kasih pilihan, pilih A atau yang C. Kan itu nanti ada pilihannya gitu loh, Mas. Ini ada yang crossingan merino, ada yang crossingan teksel. Ini warnanya juga unik-unik. Kadang orang-orang itu suka yang warna-warna gini loh, Mas. Corak-corak loh, Mas. Nah, ini jantannya ini. Ini start harga berapa ini? Ini sama. Ini sama. Kita pakai di harga 10 juta juga. 10 juta. Iya, free ongkir sejawa. Free ongkir sejawa. Ah, mantap. Ekonomis banget. Ekonomis banget untuk para pemula. Dan kita juga kita dengan para peternak itu tetap sambung silaturahmi. Jadi bukan hanya sekedar jual beli saja, tetap sambung. Seumpama nanti peternak itu ada yang membutuhkan ada kendala, masalah pakan, masalah perawatan, dan saya garis bawahi, siapa saja boleh tanya ke saya, selama saya bisa menjawab, meskipun mereka tidak membeli domba di ke saya, boleh WA ke saya. Selama saya pas pegang HP, insya Allah saya bayar. Karena kita sama-sama belajar untuk mengembangkan peternakan domba ini, supaya nanti pemula-pemula itu jangan sampai ada yang kesalahan dalam peternak itu loh, Mas. Kasihan, Mas, ya kita udah semangat banget pengen peternak, akhirnya ada yang sakit, nggak tahu obatnya apa dan sebagainya, gimana cara menanggulinya, kan seperti itu kan, nanti kasihan juga. Jadi kita terus berusaha mendampingi semampu kita gitu loh. Ini ada lagi. Apapun acaranya, Aji bikin lebih meriah. Pakai ini 10 ekor, Mas. Ini betina semua. Nah, ini betina semua. Ada yang hitam-hitam ini. Ini kita pakai di harga 10 juta. Ini kita pakai di harga 14 juta. 10 ekor ya, 10 ekor betina. Kisaran umur 6-7 bulan ini. Ini banyak yang udah siapan kawin juga ini. Ini kita pakai di harga 14 juta. Nah, ini ada yang udah umur 8 bulan, udah siap kawin. Ada yang 7 bulan. Ini kita pakai di harga 14 juta 10 ekor betina. Betina seperti ini sudah free ongkir sejawa, pembayaran COD, bisa titip sopir, bisa langsung transfer ke rekening saya, seperti itu. Ini ada lagi 8 betina. Nah, ini 8 betina. Oh, ini bagus banget ini. Ini kita pakai di harga 10 juta. 10 juta. Betul, 8 ekor 8. Betina di harga 10 juta. Free ongkir sejawa. Nanti kalau ada yang berminat segera di screenshot, teman-teman. Monggo. Nah, ini paket breeding. Ini ada jantannya keritingan teksel dengan 5 betina siapan kawin. Ini satu jantan dengan 5 betina siapan kawin ada di kota F. Kita pakai di harga 10 juta saja. Sudah dapat pejantan, teksel, keritingan dengan 5 betina siapan kawin, insya Allah worth it lah, Mas, untuk sudah free ongkir untuk pemula yang mau memulai ternaknya, insya Allah sudah just ini. Nah, ini ada lagi paket selanjutnya, satu jantan cross texel dengan 5 betina siapan kawin juga di kotak G. Ini sama paketannya di harga 10 juta. Jadi di Aura Farm ini memang kita bikin paket 10 juta biar nanti kita nggak berubah-ubah. Harganya nggak berubah-ubah, Mas, karena kasihan nanti kalau, tapi kalau ada request ya, ada request umpama pengen lebih dari 10 juta atau kurang dari 10 juta, insya Allah kita bisa melayani gitu, seperti itu. Nah, ini Mas. Ini paket satu door perkek. Iki matu loh, Mas. Sampe jane, Mas. Jantane wak-warken sampean nang gural kene. Nah, ini jantannya F1 Dorper
umur kurang lebih 1,5 tahun. Ini kita paket dengan tujuh betina siapan kawin. Nah, ini sangat agresif jantannya, Mas. Nah, ternyata dengan kita paket seperti ini, orang-orang kan mau beli paketnya kan agak keberatan, Mas. Karena ini kan paketnya kan paket 20 juta. Jadi satu jantan ini dengan 7 betina siapan kawin ini kita paket di harga 20 juta. Nah, ternyata mereka tahu ini udah dikawin-kawin, akhirnya banyak yang beli yang ini, betinanya saja. Jadi saya bikin paketan yang ini, pas aku pengen betinanya yang ini, soalnya mesti koloni, paling tidak ada yang dikawin. Kalau ada yang jadi, alhamdulillah. Gitu loh kan. Ada di paket H ini, di kotak H ini. Kalau beli buntingan gitu harganya gimana ini, Mas? Buntingan ada, nanti ada stok. Tapi hari ini kayaknya nggak terlalu banyak sih. Mungkin ada sekitar 25-an lah. Tapi sudah ada yang di Indian. Nanti kita lihat. Monggo, kita geser di... Nah, masuk saja, Mas. Monggo, Mas. Ini yang saya taruh di klempra ini sebagian sudah laku. Pesenannya Pak Roni Lamongan yang kalung-kalung kuning ini sudah mau dikirim besok. Yang kalung kuning ini sudah laku. Pesenannya Pak Roni Lamongan dari Lamongan. Kalau untuk yang buntingan itu, Mas. Nah, itu. Untuk buntingannya harganya Rp1.850.000. Kalau yang mau milih monggo langsung ke sini. Kalau mau biasanya yang jauh-jauh kan, jauh masih ya mau survei ini, Mas, saya pesen buntingan sekian ekor, langsung saya pilihkan, seperti itu. Ini harganya Rp1.850.000. Itu untuk harga buntingan ya, Mas? Iya, untuk harga buntingannya. Ini, hari ini ada sekitar 25-an lah kita stoknya hari ini. Ini buntingan dengan apa ini, Mas? Ah, ya, kita jelaskan sekalian, ini buntingnya, ini dengan pejantan random. Karena kita dapatnya sudah dalam kondisi bunting. Dan ini saya dapat dari berbagai petani itu sudah kondisi bunting seperti ini. Jadi saya nggak bisa menyebutkan secara spesifik ini jantannya dengan apa, saya nggak bisa. Jadi random seperti itu. Kadang nanti kapan pas rezekinya pas bagus dapat yang anakan dari Awasi atau Merino atau Texel atau Dorper, saya juga nggak tahu. Sama-sama kita nggak tahu, Mas. Jadi adu nasib lah cara Jawa nih. Gitu. Itu ada lagi, ada ya, dua paket. Itu ya. Beli ether itu boleh, Mas, ya? Boleh. Beli dua, beli tiga. Jadi untuk orang lokal sini juga ada banyak, Mas, ya, yang beli ether itu juga ada, nggak harus paket tuh nggak. Jadi menyesuaikan dengan budgetnya jenengan, gitu loh. Jadi seumpama kan kalau saya paket tuh biar mempermudah. Jadi seumpama mereka dengan budgetnya 8 juta, Mas, 7 juta, nanti kita ready-kan juga. Tapi harus sabar, karena kan kita harus memilihkan, pengen jantannya yang mana, dan sebagainya, nanti bisa kita pilihkan, gitu loh. Nah, kan kita ada stok, Mas, masih ada stok, nanti kan pengen yang seperti apa, pengen budget berapa, nanti kita bisa kita pilihkan, gitu. Nah, ini biasanya domba yang paling diminati di Aura Farm ini jenisnya apa ini, Mas? Untuk di Aura Farm, yang ready ini dombanya, betinanya, Mas, ya. Yeah. Untuk betina itu crossing-crossingan. Jadi yang saya pakai tadi itu jenisnya crossing-crossingan campur. Kadang juga ada yang crossingan texel. Crossingan ya, bukan cross ya. Jadi harus digaris bawahi ya. Jadi kan kadang juga ada yang salah persepsi, kok cross texel kok murah. Jadi ini crossingan. Cuman bau-bau lah istilahnya, cara wong jone wis mambu-mambu lah, Mas, ilangan ngoten lho. Jadi harus dibedakan ya, Mas, ya. Jadi, takutnya kan selama ini banyak persepsi yang keliru antara yang lagi booming sekarang ini Dorper, antara F1, F2, F3 atau AF, itu juga banyak yang masih salah pemahamannya. Jadi untuk teman-teman peternak pemula, silakan bertanya sebelum Anda membeli, daripada nanti kita ada miss di belakang, mending kita rame di depan seperti itu. Gitu. Saya terbuka kok dengan siapa saja yang mau kesini, mau video call, monggo, kita terbuka saja. Nah, ini, Mas, ya. Untuk dalam per bulan itu bisa menjual berapa ekor ini, Mas? Per bulan atau per minggu? Per minggu. Ya. Untuk per minggu itu rata-rata, Mas, ya. Rata-rata itu 150 sampai 200 ekor. Rata-rata segitu. Karena kita keterbatasan supply barang. Kan gitu tadi. Karena kadang juga ada yang pas
rame-ramenya setelah apa itu bulan apa ya? Bulan November itu kita seminggu bisa mencapai 400 juga. Jadi pada waktu rame dan barang juga pas banyak. Nah, saat ini permintaan banyak tapi barangnya yang terbatas. Seperti itu. Jadi kita cuman bisa menyiapkan per minggu maksimal di 200 ekor, Mas, untuk saat-saat ini karena keterbatasan barang. Nah, selama trading ini ya, yang pembeli yang paling banyak itu beli berapa ekor, Mas? Pernah berapa ekor? Untuk selama trading ini paling banyak kemarin ada 60 ekor. Iya, 60 ekor. 60 ekor, Mas. Iya, 60 ekor ada kemarin, ada yang 60 ekor itu. Kalau 60 ekor itu kalau untuk wilayah Karsidenan Kediri atau nyampe daerah Klaten, Solo itu kita kirim sendiri. Nah, tapi kalau untuk jauh seperti di daerah Pantura atau di daerah Jawa Tengah, Jogja, Jawa Barat, maupun sampai Jakarta, kita pakai ekspedisi. Ekspedisi karena kita mobil kita nggak mampu untuk menjangkau jauh dan gitu. Jadi enak kita booking ke ekspedisinya. Insya Allah kita sudah join sama beberapa ekspedisi, terutama Taksi Farm. Insya Allah amanah. Jadi teman-teman yang pesan domba di Aura Farm jangan khawatir dengan soal pengirimannya, pengiriman ekspedisi Taksi Farm insya Allah sudah amanah dan profesional gitu. Nah, ini kalau untuk ya, pembeli atau kirim paling jauh itu pernah kemana ini, Mas? Untuk kemarin saya pernah kirim ke Palembang, Mas. Palembang. Sama Lampung ya. Tapi untuk saat ini kan kita untuk wilayah Sumatera itu kita batasi. Karena untuk arah ke sana itu rutenya masih jarang. Masih jarang gitu, Mas. Dan kita kalau menunggu lama dari jadwal mereka, kita juga kan perputaran harus cepat. Karena yang pesan juga banyak, yang beli juga banyak. Kalau kita terlalu nandun terlalu lama, nanti kalau ada barang masuk lagi, kadang kita nggak muat. Karena kan untuk wilayah Sumatera itu kan mereka jadwalnya kan 1 bulan 2 kali. Bahkan ada yang cuma 3 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Kan kita terlalu lama nunggunya. Yeah. Jadi kalau nanti kita terlalu lama taruh di sini, karena menunggu jadwal dari ekspedisinya, kalau ada barang masuk, saya masih terbatasan kandang. Gitu loh, seperti itu, Mas. Mas, yang ini di review udah, Mas? Ini anu apa? Ini caranya di bengkel, Mas. Di servis, Mas. Di servis. Nanti boleh di review, boleh. Ini kan memang untuk percontohan saya untuk kalau ada yang domba yang masuk terus akhirnya ada yang sakit atau yang istilahnya rusak, Mas ya. Rusak kita servis dulu di situ. Ini kandang karantina. Kandang karantina. Nggih, Puskesmas niku. UGD niku, Mas. Itu. Ini ada lagi 2 paket, Mas, di review sekalian. Oh iya, yang ini. Iya. Ini kita ngobrol-ngobrol lagi gampang nanti. Ini ada paket 1 jantan F1 Dorper, jantannya yang ini dengan 6 betina. Bocil-bocil, ini jantannya kisaran umur di 6-7 bulan, ini betinanya umur 4-5 bulan. 1 jantan F1 Dorper dengan 6 betina, kita pakai di harga 10 juta juga. 10 juta? Sudah free ongkir. Nah, ini yang paling laris, yang paling tunggu-tunggu teman-teman yang ini, paket yang ini. Kemarin sudah lama nggak ada, saya kosong. Hari ini pas ada, monggo teman-teman yang setia menonton kontennya Aura Farm, silakan nanti segera di keep saja mumpung ada ini 1 jantan F1 Dorper dengan 6 betina. Di sini cepet-cepetan ya, Mas. Ah, betul. Alhamdulillah, Mas. Nah, ini juga paket 1 jantan, kisaran umur 8 bulan jantannya. Ini betinanya 4. Ini kita pakai juga di harga 10 juta juga. Betinanya bagus-bagus, Mas. Betinanya mantap-mantap. 1 jantan F1 Dorper dengan 4 betina. Kita pakai di harga 10 juta juga. Ada di paket O. Monggo kalau ada pertanyaan lagi, Mas. Nah, ini, Mas. Ya. Awal mula trading itu gimana ini, Mas? Awal mula trading gini. Kan saya basicnya memang di perdagangan, khususnya di toko elektronik. Nah, setelah itu saya mencoba mengembangkan sayap di toko pakan ternak. Jadi saya belum punya ini, tapi saya punya toko pakan ternak. Nah, setelah itu, kok nyata toko pakan ternak, kalau kita nggak punya ternak sendiri, kan lucu. Yeah. Nanti kalau seumpama ada yang
pakan yang agak-agak expired ya, yang mau expired kan bisa kita manfaatkan. Yeah. Seperti itulah. Memang spek saya apa? Bisnis saya itu di perdagangan, dijual beli. Nah, jadi kita di domba juga saya berlakukan sistem seperti itu. Alhamdulillah bisa diterima pasar, diterima teman-teman peternak dengan pendampingan. Ya berusahalah kita sama-sama belajar ya. Sama saat ini pun juga saya masih belajar. Saya juga banyak sering-sering main-main ke tempat para-para senior dan gitu kan, untuk menimba ilmu, untuk bisa biar bisa mendampingi para pemula, juga bisa biar sukses untuk dalam hal peternak. Leras-leras. Kan jelas sih sinten wae. Pak Awan nggih, Pak Awan nggih. Semua akan domba pada waktunya. Siap, siap, siap. Nah, ini untuk tantangan trading domba ini apa ini, Mas? Untuk tantangan trading domba itu kita harus on apa, Mas ya? Ready apa namanya? Kita harus siap untuk melayani konsumen 24 jam. 24 jam loh, Mas ya. Hmm. Karena apa? Selain kita nerima orderan atau tanya-tanya tentang domba, kita juga harus menerima, melayani ekspedisi yang datang sewaktu-waktu. Yang banyak, yang sering terjadi, ekspedisi itu datangnya tengah malam. Karena kan mereka mengikuti jadwal, jadi kita nggak bisa menyeting jadwalnya mereka. Jadi mereka berjalan sesuai dengan rute mereka. Nah, jadi mereka datangnya jam 1 malam, sampai subuh pun ya juga kita tetap melayani. Jadi saya katakan tadi 24 jam, tapi untuk trading domba harus siap 24 jam. Itu tapi kalau kita jalannya dengan ikhlas, enjoy, insya Allah asik-asik aja. Nah, untuk perawatan kalau trading ini seperti apa ini, Mas? Ah, kalau untuk perawatan domba, kan kita keluar masuk, Mas ya? Iya. Setiap seminggu sekali kan kita ajak domba masuk. Itu domba yang masuk ke kita, itu semuanya langsung saya berikan vitamin pertama, terus ada lagi obat cacing. Nah, nanti kita sortir mana yang kelihatannya nggak enak badan, kita obati secara lebih nanti kita perhatikan intensif lah. Intensif lah. Nanti yang sudah ready siap jual kita taruh di paket-paket, kota-kota. Nanti yang belum, yang masih anu, kita taruh sini sampai kita perhatikan, kita amati mana yang kurang sehat, langsung kita obati. Jadi domba yang mau kita kirim itu insya Allah di sininya sudah kita pakai sehat semuanya. Seumpama kayak kemarin ada yang mau berangkat ke Purworejo, itu ada satu yang agak sakit, saya beritahu ke konsumen, Pak ini maaf ada yang mohon izin, ada yang sakit, ini kita tukar apa boleh, daripada nanti di jalan dia semakin drop, akhirnya konsumen bisa memahami, kita ganti. Jadi kita usahakan yang terbaik lah untuk melayani semua konsumen Aura Farm. Nah ini Mas, kisah menarik selama trading domba ini apa ini? Kisah menariknya itu, ada. Dengan tempat yang sempit, kita jual buntingan, terkadang ada juga yang beranak di sini. Nah itu, tadi asik Mas, tadi tiba-tiba, beranak, kita nggak di situ banyak, akhirnya beranak itu juga ada. Terus kita juga sering komunikasi dengan teman-teman peternak, dengan kita buat story dan sebagainya, nanti ada yang merespon, kita chattingan di sana, ada apa, dan kemarin juga ada info dari teman-teman Jawa Tengah, Mas di sini lagi ada virus seperti ini, banyak yang kena pilek dan lain-lain lah. Kan dengan seperti itu kan kita tambahan Mas Jatel, kita tambah info cepat, jadi kita bisa mengantisipasi kan gitu kan. Jadi kita sharing apa, kita share, kita infokan kepada teman-teman juga untuk Anis ini lagi musim seperti ini, kita siapkan kita untuk mengantisipasinya, obat-obatannya seperti ini kan gitu. Gitu loh Mas. Nah ini Mas, kenapa lebih memilih domba ini Mas? Ah, itu palingan itu Mas. Karena jawabannya sangat mudah, kalau untuk kenapa kok kita memilih domba? Pertama, perawatannya sangat gampang. Terus kandangnya tidak membutuhkan kandang yang terlalu bagus, tidak perlu kotak-kotak, dengan kandang yang ada, yang penting dia nggak kehujanan dan dia nggak lari jauh, sudah jadi kandang seperti itu kan, sangat mudah. Dan pakannya pun juga mudah banget, jadi tidak harus hijauan. Kadang ada juga yang kita kasih pakan kering kan, ada juga ada yang bisa fermentasi, bisa silase, bisa rumput segar seperti ini, rumput liar kan, ini kan gampang banget. Domba itu cepat adaptasinya, cepat. Kalau kambing, katanya teman-teman yang sudah berkecimpung di dunia jual beli kambing itu, memang kalau ada kambing datang baru itu agak susah untuk anunya.
dan dikasih pakan, kan nggak mau. Kalau ini kan enak mas, mas mau musim hujan kita nggak punya stok pakan, kita nggak ngarit, kan ada stok pakan kering, aman lah seperti itu. Nah ini mas, tips untuk peternak pemula, untuk beternak domba ini apa ini? Kalau menurut pengalaman saya mas ya, ini kita bicara dari segi pengalaman aja, untuk peternak pemula itu usahakan persiapkan bank pakan Anda. Seumpama jenengan itu cuma peternak kecil, itu dengan ngarit tidak masalah ya mas ya, tidak masalah. Tapi kalau untuk dengan jumlah di atas 10 ekor, mau tidak mau harus punya stok pakan. Minimal ada punya apa, punya tanaman pakcong atau odot, nanti suatu waktu mau ngasih pakan itu nggak bingung. Terus yang paling penting itu pahami dulu tentang berbagai macam penyakit dan pengobatannya. Jangan sampai dengan Anda beternak domba tanpa pengetahuan sama sekali, terus nanti ada domba ciri-cirinya sakit seperti apa, nanti jangan sampai kita itu mengobati yang sudah ambruk. Jadi kalau ada indikasinya domba itu sakit, segera kita tangani. Jadi tidak sampai parah gitu loh mas. Kan eman-eman, kita beli pakai uang, jangan sampai ada yang mati gitu loh kan. Seperti itu mas. Untuk teman-teman para peternak domba dimanapun Anda berada, bila Anda ingin membeli domba, kita ready di Aura Farm ya. Ada yang paket, ada yang ecer juga, ada yang buntingan juga. Nanti silakan langsung japri ke nomor saya 081-553-944-379 yang beralamatkan di Desa Widoro, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Seperti itu. Asblanas, jaya, jaya, jaya.